Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Kicomania Seantero Dunia. Hahaha. Di sini kita lagi mantau basecam ya. Ini lagi live. Kita lihat di layar. Ini ya layar monitor laptop ini ya. Saya penasaran guys, kenapa kok malam-malam selalu bunyi sendiri ya burungnya ya, sama terutama burung manyar ini, sama jalur tikusnya itu lewat mana guys, dalam artian lewatan tikus itu, jalan tikus menerkam si burung itu di mana ya guys ya. Kondisi malam hari guys, kalau saya di sana pasti si tikusnya itu tahu guys kalau lagi di ronda ya, lagi di apa namanya, ditunggu ya kedatangannya, jadi takut guys. Makanya ini saya live, saya lihat di sini supaya tahu guys koruptornya itu lewat mana dan bisa dikasih jebakan nanti. Oke guys, kita pantau ya. Ini saya live tanggal 13 April 2022 ya guys ya. Cuman kedengaran suara cangkrik aja guys. Oke, karena lama ini live-nya, sambil saya tunggu ya. Ini kondisi masih aman guys. Mungkin nanti atau sebentar lagi ya. Karena sering sekali itu si burung manyar ini bunyi-bunyi sendiri. Dan ini burung kenari ini ya, terlelap. Barusan ada pergerakan kan, tapi dari burungnya sendiri. Suatu di kurungan kuning ini ada burung poxel mandarin ya guys ya, yang diterkam tikus, nggak tahu kayaknya itu kabur guys. Sepertinya nyamuk guys ya. Itu tadi ada pergerakan guys. Ini yang kakinya patah satu itu. Ngangkat satu kakinya guys, yang ini guys. Oke. Terima kasih sudah merespon video dari kita ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akan saya lanjutkan mantaunya guys. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.